Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang dibubarkan secara rasmi pada Selasa bagi membolehkan pilihan raya umum ke-14 diadakan. Pengumuman pembubaran dibuat Yang di-Pertua Dun Pulau Pinang, Datuk Lo Cho Kiang, dan disaksikan timbalan Yang di-Pertua Mak Ta Syapi serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Farizan Darus. Cho Kiang berkata pentadbiran kerajaan negeri termasuk Ketua Menteri Ling Guang kini menjadi kerajaan sementara dengan semua gaji dan allowance dibayar penuh sehingga pentadbiran baru dibentuk. Notis pembubaran Dun Pulau Pinang akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya pada Selasa. Cho Kiang berkata sidang Dun Pulau Pinang akan diadakan dalam tempoh 120 hari dari tarikh pembubaran. Berhenti mulai hari ini juga, 10 April 2018. Maka serentak dengan pembubaran ini, alawan-alawan dan keistimewaan bagi ahli Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Amendmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kurungan Saraan 1980 adalah terhenti mulai juga hari ini. Amalan